berhenti langsung kembali ke sikap siaga. Kembali. Pahamu itu diangkat. Diangkat lagi kakinya. Kurang tinggi, angkat tinggi lagi. Langsung kembali ke sikap siaga. Nanti. Tongkat di langsung seluruhnya melaksanakan. Langsung melaksanakan, tidak di drill. Tongkat di tangan. Satu, dua. Dan satu, dua. Tarungkan tongkat. Sikap siaga, kakinya dibuka ya, kita lima berbahu saja lah. Kalau sikap dorong seperti kuda-kuda ke depan ya. Sekarang sikap dorong, sikap dorong rapat. Kemudian langsung ke sikap siaga. Sikap siaga. Rapat. Rapat. Suaranya dikeluarkan, suaranya teriakan. Langsung ke sikap dorong. Jadi
Jadi dari sikap siaga langsung bisa ke sikap dorong. Dari sikap siaga, sikap dorong, langsung rapat, ya. Rapat. Yeah. Kirinya dilemaskan saja, luruskan. Siap. Ya, kira-kira seperti itu. Langsung saja ke gerakan berikutnya. Gerakan tongkat di tangan, ya, tongkat di tangan, perhatikan ke depan semuanya, perhatikan sini dari posisi istirahat, apa-apanya tongkat di tangan, rapat, satu, dua, ya, rapat, tolekan kepala ke dua, tegak ke kanan. Langsung kita drill saja satu persatu, jangan langsung ya. Tongkat di tang. Yeah.
Yang di depan saya langsung buat dua sat. Nah, yang pertama akan kami ajarkan dari sikap siap ke sikap istirahat. Perhatikan, perhatikan ke depan. Semuanya mata tertuju ke Pak Waris. Gerak, ulangi. Siap, gerak. Tameng dari posisi miring langsung diluruskan ke sebelah kiri. Sebelah kiri badan. Sekarang kita istirahat. Istirahat, Irwan, gerak. Tangan kanan ditaruh di belakang, terus untuk tamengnya posisinya miring, kita rapat kulitnya. Nah, untuk sikap siapnya, perhatikan tamengnya lurus, diluruskan.